Kenapa kita semakin dekat dengan Allah, semakin kuat ujian yang kita terima? Contohnya ujian nafsu, ujian dengan wanita. Tak ada atau tidak doa amalan yang diamalkan elak daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Baik. Dia kata kalau kita semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ujian. Betul lah tu. Ujian itu tanda Allah sayang. Nampak? Balak-balak tu ujilah. Asyadul balak al-anbiya. Orang yang paling banyak Allah uji ialah Nabi. Maksud di sini, Nabi ialah orang yang paling Allah sayang. Dalil, paling banyak Allah uji. Faham? Ha. Kalau kita duduk diam, semua happy belaka, maka tidak ada tinggi keimanan kita. Ahasibanna su'an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah mereka menyangka mereka telah beriman sempurna padahal belum lagi diuji oleh Allah? Nah, ha, Allah uji. Pasal apa Allah uji kita? Supaya dia kita jadi naik grade. Faham? Ha, sebab tu kita uji. Jabat pelajaran uji. Nah, pelajar-pelajar SPM, pelajar-pelajar diploma universiti untuk dapat yang grade paling tinggi. Nah, ha, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya kami teh kamu, dapatlah antara kamu yang paling tinggi markahnya. Nah, ha, jadi Allah nak kita jadi lebih baik. Itu je. Nah, ha. Mak dulu ramai orang niaga, kita niaga tak boleh 14,000 sebulan. Lepas ni kita dah insah dah solat 5 waktu apa semua. Faham? Ha, banyak pergi majlis ilmu dapat 7,000 sebulan. Dulu masa lara 18,000 sebulan, betul tak? Ha, dia jadi gitu. Dia pun mikir-mikir, lara semula. Faham lagi ada kak dia main lagu tu. Nah, ha. Nah. Ha, kita dulu jauh daripada Allah, lepas ni dekat dengan Allah, tapi boleh bini Allah mulut macam puaka bini. Nah, padahal kita makin dekat makin banyak baca Quran, betul tak? Ha, Allah nak naik grade mu tu. Ha, kerana mu ada banyak salah tu. Jadi Allah susahkan kamu dengan kehidupan, susahkan kamu dengan perniagaan, susahkan hati kamu dapat bini jahat, faham? Susahkan kamu dengan anak babi, faham? Supaya kamu mati kat gigi kosong dah daripada dosa, kerana setiap susah itu Allah kafarahkan kamu. Wallahu a'lam.